Assalamualaikum, saya Ril. Selamat kembali ke channel Mike Jenny. Okey, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Mike Jenny. Okey, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan terima kasih kerana sudah sentiasa support kami. Jangan lupa tekan tombol loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okey. Okey, untuk video kali ni special sikit. Saya nak buat satu video comparison, okey, antara dua pilihan tent yang ada kat belakang saya ni. Sebab ramai yang request nak minta saya buat comparison lah. So dua-dua tent ni memang, satu Vida Lido ni memang tak, saya tak payah perkenalkan lagi lah sebab memang dah ramai orang gunakan kemah Vida Lido Cabin Plus XL. So yang ni version black, so memang dah ramai guna sebenarnya. Ni yang ramai orang dah tahulah. Cuma lagi satu, ni kemah ni baru lagi. Yang ni daripada Pioneer Camp. Pioneer Camp dia buat kemah dia sendiri, yang ni nama dia Village M. So dia nampak lebih kurang dari segi size, ada part yang lebih kurang sama, ada yang berbeza. So sebab tu saya buat video ni, saya nak buat satu comparison lah supaya korang boleh pilih yang mana sesuai dengan korang lah. Okay, kalau korang nak tahu apa yang best pada dua-dua kemah ni, yang mana satu yang mungkin sesuai dengan korang, korang boleh tengok video ni sampai habis. Okay, kita akan tengok kemah mana yang punya ciri-ciri yang lebih baik lah dari segi aspek-aspek ni. First, dari segi dia punya packaging lah, sebelum kita pasang, dia punya packaging size dia. Okay, first yang Payung Camp Village M ni, dia punya packaging lebih kecil. Pada saya dia lebih practical untuk dibawa ketika camping. So size packaging dia adalah 50x25x25 cm. So dia punya panjang tu lebih kurang dalam setengah meter. So pada saya memang sangat compact. Memang sangat compact dan mudah kita nak bawa, nak letak dalam kereta lah. Okay, dia punya berat pula lebih kurang 12 kg. Pasal 12 kilo masih lagi okey untuk kategori family tent. Dia tak terlalu ringan, dia tak terlalu berat, masih lagi berada di tengah-tengah lah. Dia tak terlalu berat lah, dia boleh lagi dibawa dengan mudah. So dia punya size pun, kita nak masuk dalam wagon pun senang, just nice dia boleh masuk senang elok dalam wagon lah, okey, untuk kita bawa di campsite. Okey, untuk cabin XL plus pula, okay, size packaging dia sedikit besar. Dia actually lebih panjang lah. Okay, kejap, dia punya, okay, dia punya packaging size dia adalah 120 cm x 20 cm x 20 cm. So dia punya panjang adalah 1.2 meter. So 1.2 meter ni pada saya agak panjang untuk kita letak dalam kereta, nak letak dalam boot kereta. So dia tengok pada kereta lah, kalau kereta korang compact mungkin akan ada sedikit masalah, masih lagi boleh masuk, cuma dia korang kena cari space yang sesuai supaya dia tak kacau space tu bawa lagi barang-barang camping lain lah. So dia punya berat untuk cabin adalah 11 kg. So dari segi berat lebih kurang sama, ni tadi 12 kg, ni 11 kg. So dari segi berat pada saya kira seri lah, boleh sama. Tapi dari segi packaging size pada saya yang Village M ni lebih baik lah sebab dia lebih sesuai. Kalau yang cabin ni memang agak panjang, so kalau kita nak masukkan dalam wagon pun masih lagi boleh masuk, cuba dia tak boleh masuk ngam-ngam lah, dia maybe dia akan sebahagian tu dia akan terkeluar sikit lah. Ok, so seterusnya bahagian frame setup. Ok, frame setup, ok, first yang Village M ni dia jenis pole. Ok, walaupun dia jenis pole, pasal pole dia yang basic lah, yang simple pole, dan dia sedikit unik sikit. Dia tak macam pole biasa yang panjang tu. Pole dia ada dua bahagian, satu yang fiber pole yang boleh bend kat bahagian atas. Ok, bahagian atas, lepas tu dia ada tiang yang lebih solid. Dia panggil macam connecting pole. Dia untuk bahagian dia punya tiang dia ada empat. So kita just, lepas tu antara fiber pole dengan dia punya tiang ni, dia ada connector plastik. Ok, sekejap saya tunjuk. Ok, ni dia. Ni dia fiber pole yang saya cakap tu. Dia yang ni yang kecil, dia fiber, dia boleh lentur lah. So dia ada dua, dia akan bersilang ke ujung sana, dan yang ni dia akan bersilang ke ujung sini lah. Lepas tu dia ada satu, dia ada empat pole yang steel pole yang lebih keras ni, lebih solid. Ok, dan dia ada satu connector ni lah. Ok, walaupun dia gunakan normal pole macam ni, tapi pasal dia punya pemasangan dia tak terlalu susah lah. Even kalau nak pasang seorang pun mudah, kita just pasang je yang atas dulu, just pasang dia punya pole lah. So dari segi kekuatan,
Dia agak kuat sebab besi bawah dia tu lebih solid. Dia punya tiang tu memang sangat solid. Dia memang steel pole. Lagi satu yang saya suka dia punya pole sebab dia warna khaki, dia warna coklat cair ni, dia bukan warna hitam. So dia memberi satu feel yang pasti nampak lebih menarik, lebih premium. Biasanya normally pole ni dia akan berwarna hitam ataupun berwarna chrome. So bila dia colour macam ni, dia lebih cantik lah. Okay, manakala frame untuk Widarido Cabin Plus XL ni pula, dia jenis instant. So kalau instant, dia gunakan frame yang mechanical lah. Dia bukan jenis yang normal pole macam Payung Camp Village M ni. So bila dia mechanical, dia memang senang set up lah. Sebab dia just macam kita pasang payung, dia just kita buka-buka. So dia punya inner tent dia dah integrated dengan dia punya pole sekali. So memang kalau memang jenis macam ni memang lagi cepat lah. Cumanya kekurangan sikit, kalau kita gunakan kema instant ni, sebab dia melibatkan bahagian yang mechanical, dia kadang-kadang tu mungkin akan ada sedikit masalah lah. So kita kena gunakan dengan hati-hati, dengan cermat. Kita tak boleh paksa dia punya pole tu, kita tak boleh, bila buka tu memang kena hati-hati lah, jangan terlalu kuat. So kena secara perlahan untuk buka dia, sebab kita tak nak dia patah ke bengkok atau sesuatu dengannya. Ok, yang cabin ni digunakan pole integrated ni. Yang ni dia memang instant lah, dia dah lekat sekali dengan inner tent. So kita just buka-buka-buka, memang mudah lah. So dia punya video full setup saya dah tunjuk dekat ni, video yang full review pasal kema ni. Okay, so tu dia punya hub, yang tu part tu yang saya cakap kita memang kena hati-hati lah, sebab dia melibatkan banyak skru, ada spring semua. Okay, dari segi frame set ni, pada saya lebih prefer sebenarnya yang dari segi tahan lasak, sebenarnya yang Village M ni sebenarnya dia lebih baik. Okay, sebabnya dia, pada saya dia risiko untuk rosak tu agak kurang sikit, sebab dia manual. Bila manual kita akan boleh pasang dengan dengan cermat lah, sebab dia tak melibatkan bahagian-bahagian yang mechanical, yang terlalu technical. So benda tu just kita masukkan pole dia dalam lubang yang betul, benda tu akan lebih senang. Dia risiko untuk rosak tu memang agak tipis lah berbanding kemah yang jenis automatic ni. Dia memang akan banyak melibatkan, ada skru lah, ada part yang ada spring. So benda tu long term, bila kita guna terlalu lama, mungkin dia akan ada wear and tear, dia punya masalah lah. Mungkin spring dia dah loose, dia punya skru pun dah loose. So berbanding kemah yang Village M ni, dia lebih dia tak ada part-part macam tu. So memang pada saya memang susah nak rosak lah, unless dia punya connector yang plastik tu mungkin boleh patah atau pecah macam tu lah. Itu je lah yang risiko dia. Part yang seterusnya adalah yang mana paling cepat pasang. Okay, benda ni memang ramai orang tanya sebab orang memang tak nak kemah yang susah pasang. So mostly semua orang nak kemah yang cepat dipasang. So kalau gunakan kemah Village M ni, pada saya dia nak kata cepat sangat pun tak, nak kata susah sangat pun tidak. Dia kategori yang medium, masih lagi boleh pasang seorang. Sebab sistem pole dia, walaupun digunakan normal pole, pada saya dia satu cara yang dia kira hybrid lah, dengan fiber pole biasa dengan pole yang steel connecting steel pole tu. Okay, sebab kita just pasang dia punya yang atas dulu, lepas tu kita sambung je kaki dia. So pasang seorang pun pasti sekejap je. Kalau dah biasa, maybe dalam 10 ke 15 minit dah siap setup. Okay, kalau yang ni memang instant tent, memang paling cepat lah, paling senang. So kita just buka, kita buka dia punya lipatan dia tu, gulungan dia tu, kita buka, just kita kembangkan dia punya frame dan kita panjangkan kaki dia, dah siap. So yang ni memang lagi cepat lah. So antara yang paling senang cepat, Widarido apa, Widarido Cabin Plus ni memang menang lah part ni. Tapi pada saya dia menang dia tu tipis lah. Yang ni masih lagi korang boleh, saya boleh consider agak cepat jugalah untuk dipasang. Okay, next yang seterusnya adalah part ventilation. Okay, part ni pun sangat penting, terutamanya kita campaign dekat Malaysia yang cuaca panas. Kita memang sangat perlukan kemah dengan ventilation yang sangat baik. So jom kita tengok yang Village M dia dulu. Okay, untuk Village M, pada saya ventilation dia antara yang terbaik pernah saya tengok pada kemah. Sebab boleh kata 360 tingkap
tepi besar kiri kanan, lepas tu pintu besar, dan ada satu tingkat kecil, depan belakang semua ada. Okey, itu je. Atas dia tak ada, atas memang tak ada netting, dia just tutup je. Tapi tingkat tepi kiri kanan memang besar lah. So dari segi semua arah, angin boleh masuk daripada tepi. So memang boleh kata 360 lah. Okey, itu Vida Lido Cabin Plus. Okey, dia ada dua pintu besar. Okey, dia tak ada tingkat depan, dua pintu yang besar. Depan dan belakang sama. Okey, dia tak ada dia ada tingkap tepi tapi kecil bahagian bawah. Okey, kiri kanan ada. Okey, dan dia ada satu, dia ada tingkap. Bukan tingkap tapi dia netting lah bagian atas ni dekat semua side. Dia ada tiga lah, empat side sini, kiri, kanan, belakang. Lepas tu dia ada ruangan ventilation kat atas ni. Ok, yang Village M dia tak ada, dia tak ada kat atas. Dia just harapkan yang tepi lah, tepi, dan angin masih lagi boleh masuk dari bawah. Ok, yang ni pun sama juga, angin masih boleh masuk daripada bawah. Ok, so dari segi ventilation, saya menang tipis dekat Village M ni, Village M Payung.cam ni, sebab tepi dia tu memang keliling lah, terutamanya waktu siang lah. So ventilation ni pasal yang lebih penting adalah waktu siang, sebab bila siang kita boleh buka keliling, dan dia ada mesh. Lepas tu kalau kat tingkap kiri kanan dia ada double mesh lah. So lagi satu, kat luar dia ada tingkap luar. Kalau yang Vida Lido ni dia tak ada tingkap luar, kita tak boleh buka yang kat luar. Ok, so just harapkan angin masuk daripada bawah je lah. So dengan angin daripada depan dan belakang. So yang ni ventilation, pasal menang tipis lah dekat Village M ni, dia lebih baik sikit je berbanding Cabin Plus ni. Cabin Plus ni pasal masih lagi ok, masih lagi baik jugalah. Cuma yang ni dia punya lebih sikit lah, dia punya ruang udara untuk keluar dan masuk. Okay, so next dari segi material dan warna. Okay, material dia dia gunakan okay, Vida Lido ni gunakan 160T PU waterproof 2000mm, dan juga yang ni pun actually dia sama, material dia yang sama, polyester 160T PU 2000mm. So dari segi waterproofing tak ada masalah, memang dah okay lah untuk cuaca Malaysia, hujan Malaysia. Lepas tu dua-dua pun dia dua layer. So dia dua layer, luar dia sama material 2000mm, dalam dia pun PU 2000mm. Okay, so memang dari segi hujan dua-dua tak ada masalah lah, dua-dua kira kategori yang cemerlang lah. Okay, lepas tu yang Vida Lido dia ada coating lah, kalau yang hitam ni dia ada black coating, so dia boleh block cahaya lebih kurang dalam 65% lah. Okay, so kalau yang ni Village M ni, dia tak ada silver coating, dia just ada normal coating untuk waterproof lah. So dia dari segi blok cahaya bukanlah tak ada langsung, ada, cuma dia sikit lah. Kalau kita tutup pun dia masih lagi terang kat dalam. Maybe dia punya blok cahaya tu bawah daripada 50% lah, lebih kurang 30-40% macam tu lah. Okay, so dari segi warna, Village M ni dia ada 3 pilihan warna. Yang ni army green, cuma hijau dia tu dia tak berapa hijau lah, dia nampak lebih kepada coklat sikit. Lepas tu lagi satu dia ada warna hitam, kalau korang suka warna hitam, tan ni pun dia ada warna hitam. Dan lagi satu dia ada warna khaki, warna khaki dia lebih cair lah daripada warna yang ni. Okay, so dia ada 3 pilihan warna, ikut cita rasa korang. Okay, untuk cabin ni pula, Cabin Plus Vida Lido ni, dia sekarang ni dia dah ada dua warna saja, satu all black ni, satu lagi dia ada warna coffee. Coffee tu dia macam khaki sikit, dia mix dengan warna coklat, tu pun cantik juga. So dari segi material, pada saya dia tak jauh beza, cuma dia menang sikit dekat Cabin Plus. Dia ada, kalau yang ni dia ada black coating, kalau yang warna coffee tu dia ada silver coating. So benda coating ni dia akan kurangkan sedikit haba lah, kurangkan sikit panas ketika kereta berada dalam tent. So yang ni dia tak ada special coating, just ada waterproof coating biasa je lah. Okay, so yang ni Vida Lido Cabin XL Plus dia menang lah. Ok,
Okay, so next, dari segi space, okay, dari segi keluasan. Okay, dari segi keluasan pada saya sebenarnya tak jauh beza lah. Okay, saya baca sikit dia punya spek. Okay, untuk Village M, size dia, dia punya lebar dan panjang dia 270 x 270, ketinggi dia 180 cm. Okay, manakala untuk cabin pula sama. Ni dia punya, dia punya inner lah, inner layer dia sama juga 270 x 270 x 180. So dia punya size dalam dia sama, mungkin size luaran dia sedikit beza lah, tapi rasanya tak jauh beza. Sama juga kalau cabin ni dia 330 x 330 x 190 cm. So yang Village M ni dia tak ditulis. Tapi saya rasa tak jauh beza lah, sebab yang penting sebenarnya dia punya space kat dalam lah. So space dalam dia sama, cuma apa yang saya nampak bila saya masuk dalam yang hitam ni, cabin plus hitam ni, kita akan rasa sempit sikit, sebab maybe sebab warna dia lah, maybe warna dia gelap dan dia banyak blok cahaya, so kita akan rasa feel tu rasa sempit sikit lah. So kalau yang Village ni, sebab dia terang, so bila kita masuk kita rasa dia agak sedikit luas. Okey, lagi satu, dia ada beza sikit ketinggian dia, dia punya tepi, bahagian tepi yang pole dia ni lebih rendah lah berbanding yang cabin ni. So dengan awning dia pun, awning depan dia ni lebih rendah. Yang ni saya rasa tak sampai 1.8 meter, dia lebih kurang 1.6 meter saja. Kalau yang cabin ni, dia punya pole awning ni lebih tinggi. So yang ni kalau kita nak jalan dia lebih selesa lah, lebih kita nak masuk dia tak perlu tunduk sangat. Ya, macam yang ni saya kena tunduk sikit. Even pintu dia pun lebih rendah berbanding yang cabin. So dari segi keluasan, saya rasa seri, sebab yang ni dia nampak lebih luas lah. Cuma kekurangan dia, dia sikit rasa rendah sikit, sebab baby pole dia ni dengan pintu dia ni rendah sikit lah. So berbanding yang ni, walaupun bila masuk nampak sempit, tapi pole dia lebih tinggi lah, dia punya awning pole lebih tinggi, so kita nak masuk tak perlu menunduk sangat. So yang part ni adalah seri lah. Ciri-ciri ketujuh, okay, yang saya nak share, saya nak compare kan, adalah bahagian flexibility. Okay, saya memang suka camera yang fleksibel, yang kita boleh set up macam-macam gaya, ikut kesesuaian. So dari segi flexibility, dua-dua dia ada awning depan yang agak besar, dan kita boleh, dan dia ada wing lah. Nah, kat awning depan dia ada wing, belakang pun dia ada satu pintu besar yang boleh jadikan sebagai awning, tapi dia tak ada wing, dua-dua sama. So wing tu penting gak lah, agak menarik, sebab sekarang mostly kemah dia dah start ada wing tepi ni, sebab benda ni kita boleh jadikan satu privacy, kita boleh jadikan sebagai wall, kita boleh zip. So bila kita kat dalam tent, orang tak boleh nampak lah daripada tepi. So kamera, dua-dua kamera pun sama. Ok, saya tunjuk. Ok, kita boleh tarik macam ni. Ok, kita boleh set up macam ni. So dia ada satu lagi shade dekat tepi ni. Ni kita ada beberapa option lah. Ok, kita boleh dirikan, kita perlukan, tapi kita perlukan pole lain lah. So kiri kanan pun kita boleh buat. So sama juga yang ni, Vidalidor ni pun sama, benda yang sama. So fungsi dia pun sama, belakang dia pun sama. Dia tak boleh, dia boleh tarik awning, cumanya dia tak boleh ada wing lah. Macam ni saya just gulungkan je. Okay, yang ni pun sama. Okay, so part flexibility ni pun saya rasa dia seri, dua-dua sama, dua-dua punya feature yang sama. Dia ada satu awning besar kat depan, dan boleh ada awning, dan boleh ada wing kiri kanan. Kita boleh kembangkan ataupun kita boleh gulung. Belakang pun sama, pintu dia kita boleh tarik, sama ada kita nak buat awning kat belakang, tak ada wing, kita boleh, ataupun kita boleh tutup terus, nak gulung terus, nak ataupun nak buka sikit dan tarik ke tanah pun boleh. So dari segi flexibility pada saya seri juga, dua-dua punya feature yang sama. Ok, dari segi design dan feel, ok, design dan feel, ok, benda ni menarik juga lah, sebab dua-dua ni adalah cabin tent. So macam kita orang memang sangat suka kemah jenis cabin, sebab cabin ni dia lebih luas, lebih luas, dan orang cakap lebih rasa homey lah, lebih rasa macam kita berada kat rumah dalam bilik. Dia memang selesa dan luas. Dua-dua adalah cabin tent yang bagus. Okay, tapi dari segi gaya dia ada berbeza sikit. So kalau korang suka yang gaya yang macam ala-ala cottage, ala-ala kampung, ni Village M ni memang
paling sesuai lah. Dia nampak feel estetik lah, macam kata estetik. Dia nampak retro, nampak sejuk lah mata memandang. So bila kita set up, nampak retro, vintage, macam tu lah. So kalau korang suka gaya yang lebih modern, so cabin XL plus lah. So yang ni memang dah famous lah. Lagi-lagi dia dah keluarkan yang warna hitam, memang nampak lebih dia nampak lebih premium lah. Nampak premium, nampak smart, sexy semua. Nampak kalau korang yang suka setup technical, ni adalah pilihan korang lah. Kalau korang suka yang gaya-gaya yang relax, suka feel yang cool, yang macam mana lah, nampak lebih tenang, so pilih Village M lah. Okay, so part paling penting adalah harga. Ramai si akan tanya harga. So dari segi harga, yang Village M ni sekarang dijual dekat payung.com RM699. So pada saya harga yang agak murah untuk satu family tent dengan feature yang bagus, pada saya consider agak murah. Memang murah lah. Dalam RM700 korang boleh dapat satu kemah yang besar, luas. Macam ni sesuai untuk 4 orang. Paling selesa 3 ke 4 orang lah. Kalau 5 orang masih lagi boleh, tapi dengan anak-anak yang kecil lah. Lepas tu dengan ventilation dia yang okey, cara pemasangan dia pun tak terlalu mudah, packaging size dia pun yang okey. Dengan harga ni pada saya memang satu good bargain lah. So untuk Vidalido Cabin Plus XL ni, harga dia sekarang RM899. So lebih kurang RM900 lah. Kalau yang ni lebih kurang RM700. So beza dia lebih kurang RM200 lah. So yang ni dia punya kelebihan dah tentu dia punya, sebab dia adalah instant tent lah. Instant tent memang kalau korang tent yang lagi cepat pasang, inilah jawapan dia. Lepas tu dia punya, kalau korang penggemar hitam, yang ni lebih nampak stylo lah. Okay, so dari segi harga persis masih lagi berbaloi sebab dia tak sampai RM1,000. Untuk kemah yang baik, tak lebih RM1,000 dengan senang pasang, ventilation bagus, Vidalido kualiti dia memang, pada saya memang okey, memang kena dengan harga. Memang pada saya satu good bargain jugalah. Kalau korang ada extra RM200, korang boleh dapatkan ni lah. Ok, lagi satu saya nak tambah, dari segi kualiti, mungkin korang tertanya-tanya sebab Village M ni memang baru sangat lagi kat pasaran, so tak ramai orang guna dan review dia pun tak banyak. So saya just nak share sikit pasal kualiti dia punya jahitan, material dia lah. Kita akan compare antara Vidalido ni dengan Village M ni. Okay, first kita akan tengok dia punya jahitan. So pada saya jahitan dia okay sangat. Memang kemas, tak ada masalah. Dia punya jahitan pun tak ada benar-benar terkeluar. So yang part ni, yang hujung ni pun dia ada satu lagi layer kat dalam. Sebab part ni penting lah, sebab dia akan tarik kat sini. So dia ada double kat sini untuk dia jadi kuat. Zip dia pun okay, smooth. So zip dia pun tak ada masalah. So dia punya coating pun, dia punya seam tip pun okey. Saya rasa memang okey sangat lah dia punya kualiti. Okay, ni dia punya seam tip luar. Cumanya kan ni dia tak ada silver coating je. So kalau dia tambah silver coating, mungkin harga dia akan sedikit berbeza lah. So kita tengok kualiti dekat Vidalido ni, pada saya sama, tak jauh beza. Okay, dia punya jahitan, yang ni dia ada black coating. Okay, black coating, seam tip dia pun okey. Okay, dia punya seam tip memang kemas, jahitan dia pun kemas. Okay, last sekali, winner. Okay, ni adalah pilihan saya sendiri. So tapi korang berhak untuk pilih mana satu pemenang korang lah. So kalau saya, kita orang lebih prefer payung Camp Village M ni. Satu, sebab ventilation dia confirm lah yang terbaik. Dia 360 lah, so dia ada tingkat yang besar. Lepas tu dia punya feel dia nampak lebih, saya lebih suka nampak lebih nature lah. Warna dia lebih dekat dengan alam. So dia lebih, orang cakap blend with nature lah macam ni. So dia nampak estetik sikit, nampak ala-ala kampung sikit. So kita orang lebih prefer macam ni lah. Sebab tu kita orang pilih warna hijau, army green. Okay, so lepas tu dia punya flexibility, size dia pun just nice, tak terlalu besar, tak terlalu kecil. So
ni adalah pemenang bagi kita orang lah, yang kita orang suka. Lepas tu dia pasang dia pun sebenarnya taklah susah sangat, masih lagi acceptable. Okay, so yang ni pun kemah yang bagus jugalah. Personally saya pun suka kemah ni. Cuba saya menang tipis dekat yang ni je. Yang ni pun dulu memang saya paling suka lah, walaupun saya tak pernah beli lagi. Tapi bila saya tengok feature dia, memang semua saya suka. Ventilation dia okey, lepas tu dia flexibility, lepas tu warna dia. Sebelum ni saya suka warna hijau, yang tu dah tak ada. Dia ada just warna hitam dengan yang coffee je. Lepas tu dia senang pasang, size dia pun okey, dia tak berat sangat, cuma packaging dia besar sikit lah. Okay, tapi itu saya punya pilihan lah. So korang ada hak sendiri untuk pilih mana satu pemenang yang korang suka. So kalau korang berminat nak dapatkan dua-dua kemah ni, saya akan letak link dia dekat description kat bawah lah. So pada saya dua-dua ni adalah dua pilihan tent yang bagus, yang memang pada saya memang agak susah lah kalau korang nak pilih. Personally memang saya pun rasa susah, tapi jiwa saya lebih kepada Village M ni lah. Okay, so tu saja video untuk kali ni. Semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum. So dari segi kualiti, pasal dua-dua okey. Dua-dua dia punya kualiti standing lah. Dia punya dari segi material dan jahitan kekemasan dia tu tak ada masalah. Dia punya seam tape semua okey. Dia kemas lah, dia melekat dengan elok. Okey.